kegiatan di kantor yaitu rapat paripurna bersama pemerintah kota, sehingga saya meminta untuk besok pagi. Siapa yang dilaporkan ini, Pak Ketua? Jadi saya terduga HSS. Jadi orang itu kami menduga dia mendistribusikan berita yang tidak benar dan merugikan nama baik saya. Dia distribusikan ini berita melalui apa? Salah satu grup WhatsApp. WhatsApp partai atau apa ini? Nanti mungkin lebih tepatnya nanti dijawab oleh pihak kepolisian, karena kami memberikan kepercayaan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan. Apa kira-kira motifnya dia melakukan seperti itu? Ya, kami juga belum tahu, karena saya tidak pernah ada permasalahan pribadi sama orang itu. Tetapi kemudian ini saya lakukan pelaporan untuk menjadi pembelajaran kepada teman-teman bahwa ternyata jari itu juga harus sekolah agar tidak sembarang diketik. Apa tidak ada upaya untuk berdamai saja begitu? Saya memberikan waktu 2 minggu, saya meminta kepada teman-teman penyidik untuk diundur selama 2 minggu dan hari ini sudah deadline. Tapi yang bersangkutan tidak ada sikap baik untuk minta maaf. Makanya laporan terus berlanjut begitu. Ya, laporan terus berlanjut, biarlah proses hukum yang ini.